Artis Chanita Quica Salim kerap menjadi sorotan publik karena penampilannya yang menggoda. Bahkan, lekuk tubuhnya yang indah membuat Quica Salim dijuluki janda seksi oleh para netizen. Quica Salim kerap mengunggah potret seksinya dalam setiap momen di media sosial miliknya. Termasuk foto Quica Salim saat mandi di kolam renang, seketika membuat para netizen merasa gerah. Foto tersebut diunggah oleh Quica Salim saat dirinya tengah menikmati liburan di Pulau Dewata, Bali. Dari unggahan tersebut, Quica Salim tampak sangat seksi saat mengenakan baju renang ketat berwarna hitam. Tak sedikit dari netizen yang dibuat gagal fokus melihat pesona yang dimiliki Quica Salim saat di kolam renang. Dari unggahan di akun Instagram @quicasalim pada tanggal 11 Januari tahun 2023, berikut ini komentar warganet. Ada yang membulat TP bukan tekad, tulis @malikirara. GW pengen jadi handuk, tulis @ferdi_fahresi. Tetenya aslinya tuh mancung guys, runcing lancip kayak bambu runcing, tulis @caristatomi. Jos ikut mandi di situ boleh mbak, tulis @akeong. Sarka_wi123. Aset Indonesia dimiliki asing, tulis @gsams.blo. Di bawah ini adalah potret Quica Salim saat mandi di kolam renang, mengenakan baju ketat warna hitam. 1. Pose genit. Baju yang dikenakan Quica Salim ini membuat penampilannya menjadi sangat cantik dan genit. Ditambah dengan pemandangan kolam renang yang elegan, membuat pesona yang dipancarkan membuat mata lelaki sulit berkedip. Air yang jernih dan dedaunan hijau menambah kecantikan dan keindahan lekuk tubuh Quica Salim yang dibalut kain warna hitam. 2. Penampilannya seksi. Baju ketat yang dipakai Quica Salim sangat memancarkan pesona seksi yang bikin netizen resah. Pada foto ini, Quica Salim seakan memamerkan lekuk tubuhnya yang sangat indah. 2. Bermain air. Baju ketat dalam keadaan basah karena bermain air membuat penampilan Quica Salim makin aduhai. Ditambah dengan objek foto yang berlokasi di kolam renang yang tampak sejuk dan menyegarkan.